Halo sob, selamat datang kembali di channel MD Tresno. Di video kali ini saya punya video baru buat kalian, dan untuk kali ini videonya adalah cara berbagi wifi lewat bluetooth. Nah, kalau di video sebelumnya itu kalian kan menggunakan HP yang sama ya, saya mencontohkan menggunakan HP yang sama, tetapi kali ini kita menggunakan HP yang jelas-jelas berbeda. Nah, nanti kalian pasti juga akan auto berhasil ya untuk cara berbagi wifi lewat bluetooth. Koneksi internetnya dijamin lancar ya. Bagaimana sih sebenarnya cara share wifi ya pakai bluetooth itu? Nah, karena di sini beda device ya, beda HP, apakah sama caranya ataukah berbeda? Nah, yang ini adalah HP dari Xiaomi ya, dan yang satu ini adalah HP dari Samsung. Ini kalian cek di sini ya. Kita bisa cek di sini. Nah, ini adalah HP dari Xiaomi dan ini HP dari Samsung. Bagaimana caranya? Nah, seperti biasanya ya. Jadi HP utamanya adalah yang ini ya. Sebagai contohnya, HP utamanya ini yang sudah terkoneksi ke WiFi ya. Ini sudah terkoneksi ke WiFi ya. Dan di sini kita masuk ke Bluetooth ya. Lalu di HP yang kedua ini yang nanti akan koneksi internet juga kita masukkan ke koneksi di sini untuk HP Samsung. Nah, Bluetooth juga sudah aktif di sini. Kita masuk di sini. Oke ya. Di sini dia selagi searching nih, perangkat apa aja yang terdeteksi ya. Nah, ini kan kita sambungkan ke Poco X3 NFC ya untuk di HP Samsungnya, dan di HP pokoknya ini akan dikoneksikan ke Samsung Galaxy M12. Oke ya, ini adalah HP Samsung dan ini HP Xiaomi. Jadi kita pilih di sini. Nah, ini ada proses penyambungan seperti ini ya, permintaan pemasangan Bluetooth. Kita pilih pasangkan di sini, dan di sini juga kita pilih pasangkan. Nah, dan pada HP Samsung ini ada izinkan penambahan Bluetooth ya. Ini ada izin tambahan, jadi kita pilih izinkan aja di sini. Oke, ini untuk HP Samsungnya dan HP pokoknya Xiaomi ini ya, ini sudah sama-sama terhubung ya, sudah sinkronisasi, sudah dipasangkan. Nah, pada HP Xiaomi ini kita kembali dan kita bisa masuk ke hotspot portable di sini. Lalu kalian bisa masuk ke menu penambahan Bluetooth ini, kita aktifkan ya. Jadi di sini kita berbagi WiFi menggunakan Bluetooth ya. Oke ya, ini kita kembali dan kita masukkan ke Bluetooth lagi di sini. Nah, sekarang pada HP Samsung ini yang akan mendapatkan akses internet ya dari Bluetooth, dari WiFi di HP sini, kita pilih aja di sini. Nah, dia akan proses menyambungkan sendiri ya. Nah, ini sudah tersambung ya. Kalian lihat kalau di Samsung ini tersambung tulisannya, kalau di HP Poco ini terhubung. Nah, ini sudah ada akses internetnya pada HP Samsung ini. Kita keluar dan kita pakai YouTube aja yang gampang ya. Nah, kalian lihat di sini YouTube terbuka ya. Tuh, ini ada koneksi internetnya ya. Kita buka ya, contoh salah satu aja ya. Nah, kalian lihat di sini videonya jalan ya, berarti di HP Samsung ini sudah ada koneksi internetnya. Bagaimana? Jadi begini aja sih ya, mudah banget pokoknya untuk berbagi jaringan itu dari WiFi ya lewat Bluetooth. Dari HP Xiaomi ke HP Samsung ya pakai Bluetooth, dan pastikan di sini untuk WiFi-nya kencang ya, jadi biar koneksi internet yang dapat oleh HP Samsung juga bagus. Oke, selamat mencoba dan semoga kalian berhasil untuk cara berbagi WiFi lewat Bluetooth.